orang sekarang masuk kota, Pak. Kenapa? Semua diperiksa. Maksudnya? Maksudnya masuk orang-orang masuk diperiksa sekarang. Terus scanner lah, macam lah. Masuk ke kantor wali kota maksudnya? Bukan, masuk kota. Jadi ada 7 titik yang diperiksa. Oh, jadi perbatasan-perbatasan Kota Mataram dengan misalnya Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah gitu. Nah, masuk semua di bypass lah, masuk diperiksa. Nah, macet, orang-orang diperiksa sana. Mungkin yang diperiksa itu hanya manusia. Jadi kalau ada enggak usah sih khawatir pergi ke BIM misalnya tuh mau ke Lingsa nggak akan diperiksa kalau adik kan? Emang kenapa? Emang adik bukan manusia? Karena adik bidadari. Jadi yang diperiksa hanya manusia kalau bidadari lalu. Loh, di belakang kenapa? Kok ada sayapnya? Penuh cinta berubahlah. Katanya bidadari ada sayapnya. Ini apa nih? Ambon. Ya Allah. Pada kedua orang tua. Sayang pada keluarga. Sebenarnya ambonnya biasa gitu. Tapi karena ada ambonnya lebih luar biasa. Tapi kalau nggak siap sistemnya itu bisa jadi macet ya. Iya sih, malah yang social distancing malah dari physical distancing malah bikin kemacetan. Oleh karena itu, kalau saya boleh memberi usul saran ke pemerintah Kota Mataram. Baguslah dalam rangka kita memutus penyebaran virus ini. Tetapi kalau bisa sistemnya, mekanismenya, aparatnya itu disiapkan. Karena kalau setiap titik, kita kan tahu Mataram itu banyak orang berkunjung. Kalau ada 150 motor, lalu yang meriset cuma sedikit, numpuk, itu bukan sekedar artinya dia menciptakan kerumunan, justru nempel dan segala macam. Dan yang selanjutnya masukan juga untuk mereka, kalau mau jadikan Mataram ini sepi, khususnya di malam hari, tolong aparatnya juga patroli ya, karena itu nanti menyebabkan ada kegiatan baru. Karena saya dengar-dengar juga kantor camat Mataram kebobolan maling. Nah, jadi mohon maaf saya yang rakyat ini memberikan masukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahasia sukses suami adalah ketika ia mampu membahagiakan istrinya, ketika ia mampu berbuat baik kepada keluarganya. Dan ini berbanding lurus, semakin baik kita memperlakukan istri, semakin kita membahagiakan keluarga kita, maka
karir kita pun akan semakin baik. Karir kita pun akan semakin sukses. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis, Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah dia yang paling baik memperlakukan keluarganya. Bukan dia yang banyak hartanya. Bukan dia yang tinggi jabatannya. Bukan dia yang tampan rupawan. Bukan dia yang cantik jelita. Tetapi yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah dia yang paling baik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku contoh terbaik, dan aku teladan terbaik bagaimana kita memperlakukan keluarga. Karena Nabi adalah sebaik-baik orang memperlakukan keluarga. Mungkin terkadang kita berpikir bahwa membahagiakan istri itu dengan kita membangunkan rumah yang megah, dengan kita memberikan uang yang banyak. Memang itu bisa membahagiakan dia. Tetapi ketika kita belum mampu memberikan itu, perlakuan yang lembut, tutur kata yang baik, sesekali kita merayu dia, itu akan sangat membahagiakan dia. Dan ketika dia bahagia, maka karir kita akan sukses. Jangan bermimpi karir kita akan sukses di luar kalau kita belum bisa sukses di rumah tangga kita. Apalagi bagi suami istri yang memiliki anak. Terkadang seorang suami itu sama anaknya sayang, sama anaknya lemah lembut, tapi sama istrinya kasar. Padahal istri atau ibu yang bahagia itu akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Kalau kita bahagiakan ibunya, insya Allah anaknya bahagia. Insya Allah anaknya akan jadi anak yang cerdas. Allah subhanahu wa ta'ala pun berpesan kepada laki-laki dalam surat An-Nisa ayat 19. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Allah berpesan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dan perlakukanlah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan baik, dengan arif, dengan bijaksana. Fa in karihtumuhunna, maka jikalau mungkin di dalam dirinya ada yang kita tidak sukai, apakah mungkin fisiknya, apakah mungkin perilakunya, mungkin istri kita kurang cantik, kurang putih, atau tidak bisa dandan, atau suka ngomel, suka ngatur gitu ya. Fa asa antakrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kita membenci sesuatu ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan pada diri istri kita itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Jangan gara-gara satu dua ketidakbaikannya, ketidaksempurnaannya, kita melupakan kebaikannya yang jauh lebih banyak dari kekurangan-kekurangan itu. Oleh karena itu, kepada kita sebagai suami, mari perlakukan istri dengan baik. Mari bahagiakan istri, bahagiakan anak-anak kita. Jangan sahabat, orang lain, kita begitu jaga perasaannya, tapi istri kita tak pernah jaga perasaannya. Kesuksesan kita di luar, kesuksesan kita dalam usaha, tergantung suksesnya kita membangun rumah tangga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi.